Dan buat kalian yang mungkin belum tahu siapa sih ini Bang Alip ini, kenapa sih Noni ini kok terus mereaksi Bang Alip, coba deh cek langsung ya, cek kanal YouTube-nya Alip Bantah.
enak banget kan? Pasti terkesima sama seperti aku, guys. Aku juga seperti itu. Ya Allah, alangkah ini banget ya kalau aku juga senang banget jika Bang Ali itu mungkin bisa lebih memperbaiki atau mungkin bikin video klip kayak gitu ya. Tapi Bang Ali itu bukan orang seperti itu, guys. Dia itu nggak gila popularitas, nggak gila ketenaran lah pokoknya. Orang dia juga kayaknya nggak terlalu butuh sama penghasilan dari YouTube ya, karena waktu itu dia tuh nggak mau sebenarnya awalnya dia tuh main YouTube. Dan aku sampai heran ya, kok ada ya orang seperti itu, padahal kayak kita ini aja, khususnya aku sendiri ya, bener-bener ekspektasinya tinggi banget, guys, ingin mendapatkan income yang banyak dari YouTube, dari hasil karya kita. Tapi Bang Alif enggak, guys. Bang Alif itu cuma berkarya dan dia itu benar-benar low profile banget, salut banget dan bangga banget lah harusnya kita semua orang Indonesia mempunyai Bang Alif seperti ini, karena dia itu benar-benar terkenal gak cuma di Indonesia, guys, tapi di seluruh mancanegara. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu siapa sih ini Bang Alif ini, kenapa sih Noni ini kok terus mereaksi Bang Alif, coba deh cek langsung ya, cek kanal YouTube-nya Alif Bata. Dia itu orang yang sederhana tapi karyanya luar biasa. Pasti kamu juga akan nanti jatuh hati dengan karya-karyanya, sama seperti aku. Aku pun sebenarnya pemula ya, Alif pemula, tapi di awal aku klik lihat Bang Alif ini, aku benar-benar I love banget. Aku benar-benar cinta banget sama Bang Alif. Meskipun Bang Alif itu kayaknya orang gak mau tahu ya, cuek banget. Meskipun dia banyak fan itu loh, dia kayak orang biasa, dia tuh kayak gak membutuhkan fan seperti itu. Tapi kita tetap support Bang Alif dan kita tetap bangga dengan Bang Alif. Bang Alif, terima kasih ya sudah mengharumkan nama Indonesia juga. Oke, di sini dulu ya, guys ya. Kayaknya reaksi dari aku. Aku nggak bereaksi. Cuma aku memang pengen nunjukin ke teman semua karya Bang Alif yang ada suaranya emas Bang Alif. Oke, salam dari aku, Alifers. Oke, bye bye.